Bah, saya mau tanya, jika baterai di bawah 3,7, jika dipasang ke HP bisa menyebabkan HP nggak bisa dicas, nggak error misalnya. Ini kasus HP lama nggak pernah dipakai. Setelah mau dipakai, pas dicas ada tulisan error charging. Tidak ada pengaruh 3,7 volt ini ke pengisian error, Bang. Jadi error ini disebabkan oleh permasalahan lain. Tentu satu bisa memang baterainya, tetapi 3,7 tidak masalah. 3,7 adalah ambang batas terbawah dari tegangan baterai. Kita ketahui sama-sama kawan-kawan, VBAT itu range tegangannya antara 3,7 sampai 4,2 volt. Jadi kalau 3,7 masih, bahkan kadang 3,5 kita colok, dia agak lama, tapi akan pelan-pelan naik, masih bisa. Jika memang komponen-komponen masih sehat semua. Ya, jadi tidak ada masalah, Bang Alim.